welcome back di channel YouTube Repri. Ya, ini video challenge ya. Kalian lihat, ini mungkin kalian yang udah nonton video Repri kemarin, challenge Repri kemarin, ini belum habis. Jadi Repri lanjutin aja nonton video selanjutnya. Oke, by the way, ini buat teman-teman yang belum tahu, ini miamin. Ini makanan khas Banjarmasin, aku suka banget. Dan halo Banjarmasin, ini Repri lagi di Banjarmasin. Ya, mie-nya ini khas banget, besar dan merah warnanya. Oke, kita mulai aja. Karena kemarin aku nonton tentang lintah ya, sekarang aku mau lanjutin juga nonton tentang lintah. Tapi kali ini lintahnya itu ada di dalam tubuh, jadi proses mengeluarkan, gitulah. Coba kita mulai aja videonya, kita mulai. Jadi ceritanya ini di dokter ya. Jadi ceritanya lintahnya masuk ke lubang hidung ya. Aduh. Jadi aku nggak lihat. Gimana? Masuk ke lubang hidung. Aduh, ini anak kecil. Kalau mungkin lintah masuk ke dalam hidung itu mungkin karena dia berenang mungkin dan tidak disadari masuk ke lubang hidung lintahnya. Anak dia kayak nggak berdosa banget, nggak tahu apa-apa. Ini mata. Bergerak di dalam mata. Dia masuk lagi. Ini kencan ini original. Dia ketawa aja. Masuk lagi. Aku bisa mati kalau gitu. Ini kencannya. Dia lepasnya. Ini melak sih. Buka mulai mata mungkin. Cari. Mau mulai mata mungkin.
Satu kemerdekaan bisa lepas. Dokter lagi, di hidung lagi. Besar banget, besar. Aduh, kira-kira gimana guys? Mie aku gak habis lagi. Aduh, aku gak kuat beneran. Hewan yang paling aku takutin itu dua, laba-laba sama lintah. Laba-laba itu mungkin karena aku pernah nonton, aku suka film horor, tapi ada aku berapa kali nonton film horor kayak laba-laba gitu, dia ngigit dan dia langsung berkembang biak di dalam tubuh dan tubuh kita jadi. Dan kalau lintah mungkin kayaknya seperti itu, dia bisa masuk ke dalam tubuh dan berkembang biak dan. Oke, okay. Ini cukup sekian aja video reaction dari Repri. Dan challenge yang kedua ini gagal lagi. Aku nggak menghabiskan ini. Benar kata kalian. Kalau kita lagi makan, kita nonton video seperti ini, makanan kita nggak bakal kita makan. Ya, sekian dari Repri. Thank you for watching. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Dan buat teman-teman juga jangan lupa yang pengen atau punya video gitu. Kalian bisa kirim linknya lewat DM Instagram Repri. Video yang terpilih bakal Repri reaction-kan. Yang terpilih dan layak ya, dan belum Repri reaction-kan bakal Repri reaction-kan. Sekalian Repri promosikan, Repri promote-kan sumbernya dari kalian, dari Instagram kalian. Ya, sekian dari Repri. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.